Halo teman-teman, selamat pagi seperti biasa lagi teman-teman. Pagi ini saya akan memberikan baby Mobi susu lagi teman-teman. Susunya sudah kita bikin ya. Baby Mobi udah nggak sabaran lagi teman-teman ya. Tiap pagi seperti itu teman-teman berteriak-teriak meminta susunya teman-teman ya. Tuh baby Mobi tuh lihat tuh. Ngeliatin susunya dia tuh. Kita lihat segini teman-teman. Pasti habis nih teman-teman. Mami. Susu nih. Ha. Nih. Turun, turun sini. Ha. Ambil susunya tuh. Ambil. Kita akan coba dia untuk turun teman-teman ya. Ngambil susunya. Apabila dia memang betul-betul lapar, dia akan pasti mengambil susunya, teman-teman. Ya. Ini supaya dia bisa mau jalan di lantai, teman-teman. Ini masih belum mau ngambil, teman-teman, susunya, teman-teman ya. Berarti memang kalau di pagi hari, baby Mobi memang tidak mau turun, teman-teman. Tapi tadi dia udah jalan nih teman-teman. Sudah mengarah turun ke Monisa Mino ya. Lagi dia. Habiskan susunya ya Mobi. Apa gitu miring-miring gitu, giling-giling. Bagus lah. Mobi. Yang bagus minumnya. Mobi sekarang minum susunya sudah sangat kencang, teman-teman. Minum susunya pun udah semakin banyak ya teman-teman ya, udah hampir menghabiskan satu botol penuh teman-teman. Ini pemberian rutin setiap hari teman-teman ya, pagi dan nanti siang juga saya akan memberikannya, lalu sore hari dan mau mendekati malam juga teman-teman. Malam juga akan saya kasih lagi ya susu. Habiskan susunya Mobi. Jadi kalau kurang kita bikin lagi ya, itu masih ada sisa tuh. Masih ada banyak lagi. Ini habis teman-teman ya. Udah tinggal dikit lagi tuh. Nanti siang kita minum susu lagi. Sore kita kasih bubur, teman-teman. Habis, teman-teman ya. Gak habis. Eh, mau bis, turun mau bis, mau bis. Jalan yuk. Jalan. Di sini, turun sini. Cepat. Beginilah teman-teman, mau bis teman-teman ya. Kalau udah pagi, bangun tidur seperti ini ya teman-teman. Ini jalan, mau bis. Ini mau bis. Sudah sering saya turunkan teman-teman seperti ini teman-teman. Sudah berulang kali ya. Bukan saya tidak mau membiarkan dia untuk di lantai. Emang mobilnya yang tidak mau turun teman-teman. Kalau masalahnya tentang karpet ini, sebelumnya dia udah jalan di sini teman-teman.
Mobi. Eh, mau jalan lebih ambil nih botol susunya. Hah? Nih, susu. Ayo. Masih dia. Nih. Nih. Nih, susu nih. Nih, susunya lagi ya. Nih. Susu tambah lagi nih. Masih masih aus bu apa mobil tambah susunya ya tambah lagi susunya ya kalau masih kurang ya nih mobil ini Inilah teman-teman. Mobi memang manja teman-teman, tapi bukannya dia nggak tidak mau minum atau jalan di lantai ya. Tuh. Apa dilihat? Lihat apa? Mobi lihat apa? Mobi lihat apa Mobi? Ini ya, ayo jalan yuk. Jalan yuk. Sini ya, jalan ya, sini ya, jalan ya, jalan mobil, mobil jalan mobil, atau mobil mobil mau di lantai, iya mungkin dia nggak mau di, tidak mau di karpet ini teman-teman ya, saya akan coba taruh di lantai ini teman-teman, yuk, malah dingin mobil, malah dingin tuh, banyak orang sana tuh depan tuh, susunya nih ha Mami ini susunya Mami Mami dia balik lagi sini teman-teman Mami nya balik lagi sini dia nih Mami ambil susunya cepat nih susunya ya. Cepat ambil susunya cepat nggak mau teman-teman ya nih ini mobil nih teman-teman nggak mau dia Udah nggak apa-apa Mobi. Mobi duduk sini aja ya. Biar aja orang berkata apa Mobi ya. Oke teman-teman ya. Ini saya sudah meletakkannya di lantai teman-teman. Tetapi Mobinya tidak mau teman-teman. Kalau dia tidak dipaksakan seperti itu dia akan jalan sendiri teman-teman. Nanti kita akan buktikan aja di halaman belakang ya teman-teman ya. Tempat biasa saya memberikannya susu. Di sana nanti dia akan bermain sendiri teman-teman. Ini udah mau nih. Udah mau bergerak dia. Nah, ambil Mobi. Susunya Mobi. Dia kalau sengaja kita taruh dia tidak akan mau teman-teman. Nih, susunya nih. Terus lagi nih. Terima kasih.
Nobi nambah lagi minuman ya teman-teman. Minum susu lagi dia. Tadi udah habis satu botol teman-teman ya. Sekarang dia minum lagi nih susunya nih. Jadi maybe mau pipis teman-teman. Nanti setelah ini biasanya kita akan langsung bersihkan teman-teman ya. Bukan kita biarkan begitu saja. Saya tidak memakainya popok karena saya akan membersihkan semua kotoran yang sudah mau diletakkan di lantai teman-teman. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir tentang kotoran atau air kencingnya, itu sudah resiko bagi kami teman-teman untuk membersihkannya kembali. Semua yang sudah kena kotoran dari Mobi itu kami bersihkan semua teman-teman. Nah, menghabiskan satu botol, satu setengah botol susu teman-teman Mobi sekarang teman-teman ya. Nih, satu setengah botol ya. Ini udah tinggal setengah ini ya. Yang tadi udah habis satu botol teman-teman. Udah kekenyangan ya, sudah keluar kenyang lagi. Ya kenyang? Udah? Mobi udah kenyang? Udah kenyang nih mobilnya teman-teman ya. udah kenyang ya teman-teman. Dia kalau udah kenyang ini teman-teman, diam. Ah, nanti dia akan jalan sendiri teman-teman. Iya Mobi? Mobi udah kenyang? Mobi? Mobi udah kenyang? Hup. Apa? Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Perawatan pemberian susu baby Mobi di pagi hari ya teman-teman ya. Inilah rutinitas saya di pagi hari merawat bayi monyet teman-teman. Ini khusus untuk Mobi saja karena Moni dan Mino sudah saya sediakan di pagi-pagi hari tadi sebelum baby Mobinya terbangun teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir bayi monyet Moni dan Minonya mana, makannya bagaimana, mereka sudah saya tangani dulu teman-teman. Jadi saya hanya mengambil satu rekaman saja, yaitu perawatan baby Mobi sebelum saya berangkat kerja teman-teman ya. Nah, ini saya kerjakan, saya rekam sebelum saya berangkat kerja teman-teman. Makanya saya bikinkan satu video dulu dan nanti saya akan saya posting dan saya upload videonya. Oke teman-teman ya, saya juga ada kesibukan lain. Dan saya akan berangkat kerja, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.